Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Rezeki Agung Toys Kembali bersama saya Kak Wahyu Di channel Rezeki Agung Toys Mainan termurah dan terpercaya Kali ini Kak Wahyu mau unboxing Mainan yang bernama RC Militer Truck Mainan ini Seperti biasa sudah diuji Dan sangat aman untuk dimainkan Dan cocok untuk anak-anak cowok Anak-anak cowok yang bercita-cita ingin jadi tentara. Jadi ini e, truk ini untuk anak-anak. E, mainan truk ini mainan truk replika dari mobil tentara, mobil militer, truk dari militer tentara. Mainan ini biasanya dimainkan, e, cocok dimainkan untuk anak enam tahun ke atas jadi untuk enam tahun ke atas, untuk enam tahun ke bawah bisa, cuman harus e, didampingi oleh orang tua karena ada e, yang apa, ada yang nanti ada yang kurang pas, jadi orang tua bisa benerin. Main ini sangat cocok untuk melatih imajinasi anak-anak, yaitu e, untuk berperang, me, bisa berimajinasi tentang te teknik dan taktik perang dan untuk kreativitas anak juga serta mengetahui alat transportasi yang dipakai oleh e, tentara ada kemarin ada jeep mobil jeep jeep untuk tentara dan ada juga tank tank tentara untuk perang juga dan e, apa Mobil ini nanti ada sedikit keunikan, keunikannya apa? Nah, tonton terus saja langsung, nanti sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung subscribe. Yang sudah subscribe, eh, mohon di like, komen dan share, dan yang belum subscribe, nanti tolong subscribe dengan mengaktifkan eh, ikon lonceng supaya tahu eh, supaya bisa mendapatkan notifikasi dari kami, notifikasi video-video terbaru dari kami dan bisa melihat apa aja yang ada di video kami sebelumnya. Dan bisa untuk referensi mau beli mainan apa nanti atau mau unboxing atau mau eh, mengetahui bagaimana cara eh, memainkan dan ada juga yang lain bisa dilihat nanti di e, channel kami. Oke, langsung saja kita lanjut ke video. Nah, sebelumnya, e, mobil ini seperti ini. Nah, ini penampakan dari militer truk yang ada senjatanya, dan senjatanya ini bisa menembak. Nah, itulah keunikannya, bisa menembak nanti bisa menembakkan peluru dari mobil ini tapi secara manual bukan dari remote jadi bukan otomatis jadi secara manual cara menembakkannya langsung saja kita buka dan disertai baterai 4 piece nah, baterai 4 piece dengan ukuran 1,2 volt jadi kalau 4 piece itu sama dengan 4,8 volt. Jadi barangkali mau dimodif pakai 4,8 volt bisa. Dan ini alat chargernya, alat casnya charge ada juga, sudah dilengkapi. Nah, uniknya lagi, mobil ini dengan remote seperti setir mobil beneran jadi remotenya bulat gini seperti mobil jadi mungkin ya anak-anak bisa mungkin sepakin berimajinasi kalau dia kayak nyetir mobil beneran dan ada tombol-tombol untuk maju mundur belok kanan belok kiri juga ada nah, ini ini memakai baterai A2 sebanyak berapa ini ya dua kalau nggak salah biasanya sih dua kalau mobil remote ini bisa dua kecuali yang pak bego biasanya empat nah, ini dua 1,5 volt 2 bis dan ini mobilnya mobil tentara nah. ini ada eh, apa itu buku petunjuk ada buku petunjuknya juga. Ini mengenai peringatan, larangan dan perawatan. Untuk peringatan ini terdapat bagian-bagian kecil tidak sesuai bagi anak di bawah umur eh, di bawah umur 6 tahun. Jadi itu tadi, yang saya katakan tadi eh, untuk 6 tahun ke bawah bisa, cuman harus diawasi dengan orang tua. Dan pasang baterai dengan pemasangan baterai dengan baik dan benar sesuai dengan arah arah plus dan min harus sesuai jangan dibolak-balik, kalau dibolak-balik samping nggak bisa jalan nanti mobilnya juga bisa rusak jangan sampai salah dan kalau nggak dipakai jangan lupa untuk mematikan tombol on-off nya jadi kalau tidak dipakai langsung matikan ke tombol off kalau mau dipakai ke tombol on Hal yang perlu diperhatikan, jangan bermain di jalan raya. Jadi, kemarin ini jangan sampai di jalan raya. Nah, itu ini juga butuh e, pendamping orang tua, pengawas orang tua juga, kadang anak-anak juga. Anak zaman sekarang itu susah dikasih tahu. Makanya, jadi untuk e, bermain ini jangan sampai di jalan raya untuk menghindari berbagai macam kecelakaan. Untuk menjaga agar lebih tahan lama, harap bermain di jalan di jalan datar dan baik atau di dalam ruangan. Nah, ini pakai jalan yang datar aja biar agak awet karena e, rodanya kecil. Beda dengan yang Jeep, rodanya besar bisa indoor maupun di outdoor. Bisa pakai jalan yang berlubang, jalan yang kurang enak bisa, kalau ini harus pakai jalannya, apa, jalan yang datar bisa di luar ruangan cuman kalau jalannya datar tapi lebih baik main di dalam aja biar nggak uh, ada resiko ketabrak motor nah, ini tadi untuk menjaga daya tahan baterai makanya kalau selesai dipakai harus dimatikan atau uh, ke arah off jadi jangan ke arah on jika tidak dipakai dengan jangka waktu yang lama Baterai dilepas semuanya aja Jadi Biar awet Makanya biar awet baterainya dilepas semua so, Bila tidak dipakai dengan jangka yang Jangka waktu yang lama gitu. Tapi kalau Sekarang dipakai Terus dimatiin nanti dipakai lagi nggak masalah Dan bila baterai habis bisa di charger karena ada chargernya Dilengkapi dengan charger dan baterai ini baterai charger Ketika baterainya rusak bisa dibelikan di toko-toko termasuk di toko kami ada yang jual baterai kayak gini di toko rezeki agung toys menyediakan baterai baik yang seperti ini maupun yang kotak pak itu ada jadi bisa langsung datang ke toko kami aja langsung insya Allah kalau masih ada oke langsung saja mari kita uh, pasang ini menggunakan baterai yang biji bukan yang pak misalkan baterainya rusak bisa diganti baterai biasa baterai yang biasa yang bijian pokoknya baterai A2 a few moments later Nah, tempat chargernya di mana? Ini tempat chargernya ada di sini, di sebelah tombol on off ini ada tempatnya untuk charger tinggal colok ini chargernya seperti ini jadi tinggal colokin sini aja nanti nah, seperti ini jadi bisa langsung colok nggak pakai buka baterai nah langsung aja kita mainkan bagaimana cara mainkan ini ya ini langsung aja kita off kita on off kan kita nyalakan kita on dan ini remote nya ini remote nya ini untuk belok kanan belok kiri di dah sebelah sini untuk maju mundur sebelah sini nah, jadi bisa langsung nanti mainkan maju mundurnya langsung nah nah tadi yang saya bilang kenapa kita harus mainkan ini di permainan dengan Uh, arena yang datar karena kalau ada lubang sedikit saja dia agak mau jalan ya. nah seperti ini dia macet karena apa enggak datar jadi kalau mau nah seperti ini sudah datar ini jadi dia mau jalan itu dan ini remote nya didesain kayak gini uh, ini untuk menambah imajinasi anak-anak supaya seperti mengendarai mobil seperti mengendarai uh, truk beneran kita ya, gitu seperti ini nah, desain kayak gini supaya imajinasinya lebih tinggi lagi gitu dan uniknya lagi apa ini bisa eh, menembak nah, ini ada peluru untuk menembak seperti ini nah, jadi ini bisa diturunkan di sini bisa dinaikkan ke atas bisa putar ke kanan bisa putar ke kiri putar putar 360 derajat Nah jadi ini, tapi secara manual, jadi tidak otomatis pakai remote, jadi secara manual. Cara menembaknya gimana? Ini ada e, pemicu, ada tombol sini. Nah, ini tombol biru ini. Ini untuk menembakkan peluru yang ini. Jadi kita coba aja memakai apa? ini, Tangan langsung aja. Nah, seperti ini, kita kasih sasaran tangan. Nah, seperti ini untuk kanan dan kiri ada masing-masing jadi untuk ini untuk yang kiri seperti ini ada lagi tombolnya ya jadi di sebelahnya dan kita tembakan lagi nah seperti ini jadi anak akan lebih seru bermain dengan teman-teman kalau temannya mempunyai seperti ini juga nah dari itu jangan lupa sobat-sobat teman-teman untuk share video ini supaya teman-teman yang lain mengetahui apa aja yang ada di video kami mainan terbaru nanti kalau udah tahu kan seperti ini bisa langsung e, membelinya di toko kami langsung aja ke toko kami toko offline kami e, di jalan Laras Liris e, nomor 24 dan ada ada juga di jalan Andansari nomor 108 e, Sukorjo Lamongan jadi kita ada dua e, toko dua cabang di Jalan Andansari sama di Jalan Lariris Temenggungan. Ya, jadi itu. Dan jangan lupa kalau membeli pakai e, kartu membernya atau bawa kartu membernya bagi yang sudah punya kartu member, bagi yang belum punya bisa langsung datang ke Jalan Andansari nomor 108 Sukorjo Lamongan. Nanti di situ bisa daftar kartu member keuntungannya banyak sekali yaitu ada diskon 5% dan ada diskon 10% bahkan ada voucher 50.000 buat pelanggan yang memakai voucher gitu dan ada juga yang mungkin mau cek cek atau mau tahu harga-harga mainan yang ada di toko kami mainan apa aja yang ada di toko kami yaitu nanti bisa eh, langsung ke eh, PlayStore eh, eh, langsung aja nanti ke apa itu ada kunjungi aplikasi kami e, aplikasi kami di Play Store ada namanya rezeki Agung Store atau nanti e, kita langsung kasih di kasih linknya di deskripsi nanti biar langsung ke sana nggak pakai muter-muter cari-cari dulu ya jadi langsung di klik tinggal klik nanti diarahkan ke aplikasi kami yaitu di rezeki agung e store rezeki agung store Jadi nanti langsung aja ke situ dan download lalu pasang dan lihat di situ ada permainan apa aja ya nanti langsung aja langsung bisa e, cek harga maupun cek mau barang apa aja ada di situ oke dan demikian unboxing hari ini yaitu unboxing RC militer truck RC militer truck bagi yang suka dengan video kami yaitu jangan lupa di like komen dan di share bagi yang belum subscribe bisa langsung subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng aktifkan ikon loncengnya untuk mendapatkan uh, notifikasi terbaru dari kami nah, demikian dan jangan lupa uh, makan makanan sehat untuk kesehatan kita dan keluarga kita menjaga kesehatan kita dan keluarga kita uh, dengan memakan makanan yang sehat uh, yang bergizi untuk uh, memberi kekuatan pada antibodi kita karena di masa pandemi ini yaitu masa-masa pandemi COVID-19. ada virus COVID-19 ini jadi kita butuh uh, memperkuat antibodi kita. Jadi dan jangan lupa banyak berdoa juga supaya kita jauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Uh, dan Semoga kita selalu sehat dan banyak berdoa. Dan saya akhiri wabillahi taufiq jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.